Oke, kita teruskan itu. Oke. Ya, assalamualaikum guys, selamat malam. Oke, berjumpa lagi dengan Wan. Nah, kali ini kita nak buat Maybe atau Daihatsu Sirion lah kalau ke Indonesia. Kita ada job nih untuk malam ni, kita nak buat leaking dia ni. Wah, kabur gasket dia leaking. Nah, ni kita dah ada ni gasket dia. Daihatsu original dengan Wakabo bus ya, untuk yang tengah. Oke, macam mana kita nak tukar ni ataupun cara nak tukar ni. Oke, yang skip ya. Oke, kita siapkan dulu. Nah, ini kita buat malam minggu. Nah, gelap. Kita pakai lampu macam biasa. Kita tak buat live, tak pandai nak buat live. Oke, kita setting kamera dulu dengan siapkan spanner dulu. Oke, kita start saja. Kita buka atas dulu. Lepas tu cabut aksesori ni atas dia. Basah eh? Minyak. Ini pun sama. Minyak juga. Ini pun sama. Semua sudah berminyak. Nombor satu je kering. Dia tak ada minyak. Ini tiga-tiga ni berminyak. Dah leaking dah. Kita perlu buka ni kabel. Kabel throttle. Nah, spanner 12 mm. Ini pipe power steering. Apa guna ni? Ini yang payah. Ni nak kena cabut wire ni, wire injector dia. Mama hose pun dah keras-keras ni hose ni. Kerana jangan pecah ya.
kita taruh tepi ya. Wah, ya pun sudah keras nih. Lagi ada satu bracket wire ini. Oke, baru boleh kita selak sini. Oke, tinggal cabut nah, semua skru bawah kabel ini. Semua udah buka, tinggal tarik keluar ya. Tapi inilah masalah deh. Pakai power steering. Ini dia kacau sikit. Kita nak kena kepak ya lah. Kita kepak nak angkat ni keluar. Oke. Inilah dia, bawa kabur deh. Kita cabut, tinggal kita cuci dulu. Cuci baru masuk yang baru. Oke, kita cuci dulu nih. Tambah batu lah. Udah macam keropok. Dalam nih kayak cuci tak apa, yang penting luar nih. Tak guna ni, degreaser. Kita habiskan itu, habiskan cuci dulu.
lambat kau nak tunggu ni, lambat ni, panjang kan video ni. Okay, sambil tunggu tu buah apa kering, kita cuci ni dulu. Oke, kita teruskan lagi. Ini bawah ini kita sudah cuci ya. Ini pun sudah bersih. Dan kita masuk gasket baru. Oke, ini kita perlu gam ya. Gam dekat titik-titik ini je. Nah, ini ada satu mak ni. Nah, kat sini ya, bubuk gam. Jangan semua bubuk gam. Sebagai gam gasket ya. Ini pun tak perlu banyak-banyak, sikit-sikit ya. Tu baru masuk. Ini busil ni letak di tengah ni dua. Tinggal masuk balik semua sepuluh dia. Nah, ikat kalau boleh silang. Lepas itu jangan ketat sangat ya. Ya, alat ada agak-agak ketat ya. Okay, tinggal masuk balik ni, masuk balik wire dia. Okay, sebelum tu ya, pipe postering ni masuk balik.
Oke, semua udah siap. Rekat semua, tinggal masuk coil dia. Oke, siap. Nih, jangan lupa kabel minyak. Oke, tinggal masuk turbo dia. Oke, nih, jangan lupa nih untuk map sensor. Nah, nih map sensor. Oke. Oke, yang belakang nih airflow. Sini. Ini suka airflow deh ke belakang. Oke. Filter. Oke, okay, siap. Oke, okay. Job malam ini sudah cukup sampai kesini ya video pun. Kita tukar buah kapal gasket. Maybe first model 1.3. Okay, terima kasih yang sudah menyimak tadi daripada awal video tadi. Oke, okay, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Untuk job kemudian nanti kita nak tukar engine mounting. Nanti kita buatkan video lain. Engine mounting dengan suspension depan. Oke, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.